Kita ke informasi pangan. Balai Besar POM Makassar menguji 20 jenis pangan dan bahan makanan di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, satu persatu sampel makanan yang dijual para pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diuji langsung oleh petugas. Uji lab ini untuk memastikan pangan dan bahan pangan tidak mengandung zat berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B, serta metanil yellow. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan aman. Rencananya BPOM akan terus menggelar inspeksi mendadak pangan dan bahan pangan di seluruh daerah hingga sehari sebelum Lebaran.